Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto didampingi Babinkam Tipmas Kelurahan Maro Aibda Parianto, Babinkam Tipmas Kelurahan Seringgu Jaya Bribka Ekon Dartianto dan Bribka Soniawan Rante Todong melaksanakan sambang warga ke kediaman Daniel Papaimu di Kelurahan Rimba Jaya. Sebagai petani Papua dengan tanaman sayur-sayuran, kehadiran Kasat Binmas memberikan motivasi dan pendampingan dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Selain sambang warga, Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto juga melaksanakan patroli humanis di sepanjang jalan menuju Kampung Payung. Membantu anak-anak yang pulang sekolah berjalan kaki dan mengajak mereka diantar pulang menggunakan mobil patroli. AKP Makruf Suroto juga tidak lupa memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada anak-anak agar selalu rajin belajar dan selalu bersekolah, patuh dan taat kepada orang tua, dan semangat meraih cita-cita. Tim Humas Polres Merauke, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Oke,